Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami ya. Sebagai seorang public figure yang memiliki segudang aktivitas padat, membuat para seleb tentu saja cukup kesulitan untuk mengatur sendiri jadwal pribadinya. Tak heran jika para selebritis pasti membutuhkan kehadiran seorang asisten untuk membantu mengatur jadwal dan mengurus segala kebutuhan pribadinya. Seorang asisten pribadi merupakan sebuah peran yang sangat penting dalam membantu pekerjaan dan kegiatan para selebritis. Sering menghabiskan waktu bersama tentu saja membuat hubungan para seleb dengan para asisten pribadinya sangat dekat dan tak terpisahkan. Kehidupan selebritis yang sangat dekat dengan sorotan publik juga membuat asisten pribadi mereka turut menjadi sorotan. Terlebih lagi, beberapa asisten pribadi para artis juga memiliki gaya yang tak kalah cetar dengan sang artis. Tapi, apa mereka nggak takut suami atau pasangan mereka malah selingkuh ya? Sebelum kita ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Teresa Winatan, asisten pribadi Nia Ramadhani. Apa saja yang berhubungan dengan Nia Ramadhani pasti akan menjadi kabar yang bikin heboh se-Indonesia. Dan tentu banyak orang yang sudah mengetahui jika asisten pribadi Nia Ramadhani ini memiliki gaya yang tak kalah modis dari artisnya. Selama kurang lebih 3 tahun menjadi asisten Nia, Teresa tentu memiliki peran penting dalam segala hal kegiatan Nia Ramadhani. Kehadiran Teresa tentu saja sudah tidak asing lagi di tengah-tengah keluarga Bakri. Selain menjadi asisten pribadi, ternyata Teresa Winatan juga berperan sebagai manajer Nia. Teresa memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Nia Ramadhani untuk mengatur aktivitas dan urusannya. Teresa juga menjadi penyambung Nia Ramadhani dan Ardi. Nama Teresa Winatan memang tak asing lagi di dunia entertainment. Teresa Winatan merupakan asisten pribadi sekaligus sahabat dekat dari Nia Ramadhani. Tak hanya itu, Teresa Winatan juga bergabung dalam geng arisan Girl Squad yang dibentuk Nia Ramadhani bersama artis Jessica Iskandar dan sosialita lainnya. Namun, kedekatan Tere dengan keluarga Nia Ramadhani pernah diwarnai adanya beberapa kabar miring. Salah satunya menyebut Tere sebagai orang ketiga di rumah tangga Nia dengan Ardi Bakri. Melansir grid.id, gosip ini rupanya dipicu karena unggahan Ardi Bakri di Instagram story-nya pada Selasa 1 Januari 2019 silam. Meski cuma bercanda, saat itu ada saja yang beranggapan jika Tere memang benar telah menjadi orang ketiga di rumah tangga Nia dan Ardi Bakri. Untung saja rumor tersebut tak terbukti hingga sekarang. 2. Prilly Nur Afrida, asisten Saskia Adia Meka. Prilly Nur Afrida merupakan asisten pribadi dari Saskia Adia Meka dan kakaknya Tasya Nur Medina. Seolah memiliki kedekatan khusus, Saskia dan Prilly justru terkadang terlihat seperti sepasang adik dan kakak. Tak kalah dari sang artis, Prilly juga memiliki selera fashion yang juga modis dengan hijabnya, mirip seperti Saskia Adia Meka. 3. Resya Lim, mantan asisten Ashanti. Yang sempat menjadi sorotan ialah mantan asisten pribadi Ashanti yang memiliki wajah cantik. Setelah 3 tahun bekerja bersama istri Anang Hermansyah itu, Resya Lim atau yang biasa disapa Echa memutuskan untuk mengundurkan diri beberapa waktu yang lalu. Sosok Resya Lim mungkin sedikit asing bagi beberapa orang. Namun bagi mereka yang sering mengikuti kehidupan keluarga Anang Ashanti, pasti tidak asing dengan nama tersebut. Sudah sekian lama memang Echa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten. Namun setelah hengkang dari Ashanti dan Anang Hermansyah, Echa rupanya kini makin bersinar. Tak hanya sukses berkarir, penampilan Echa yang makin manglingi pun sukses mencuri perhatian publik.
Bahkan, pesona mantan asisten pribadi Asanti dan Anang Hermansyah ini sukses menarik hati sang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Terbukti, setiap kali Echa mengunggah foto cantiknya, Hotman Paris selalu meninggalkan komentar spesial untuknya. 4. Ita, asisten Syahrini. Selanjutnya, ada asisten Syahrini bernama Ita yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Sudah lama bersama, Ita juga terlihat sering tampil cetar bareng dengan Syahrini dan Aisyah Rani dalam berbagai momen kebersamaan mereka. Dan gaya Ita tak kalah cetar dari Syahrini loh. 5. Nurbaini Janah, asisten Hotman Paris. Puluhan tahun menjadi asisten pribadi seorang pengacara kondang sekaligus presenter. Tak heran membuat Nurbaini Janah sang asisten turut kecipratan ketenaran sang pengacara. Kerap tampil dengan modis dan glamor, membuat Nurbaini lebih terlihat sebagai rekan seprofesi dibandingkan seorang asisten pribadi. Apa istri Hotman Paris gak khawatir kalau suaminya kepincut dengan asisten ya? 6. Anindya Rima, asisten pribadi Luna Maya. Ada Anindya Rima, asisten pribadi Luna Maya yang kerap tampil modis bak model muslimah di Instagramnya. Sering membagikan potret kebersamaannya bersama Luna Maya, Anindya Rima disebut sudah cukup lama bekerja dengan gadis asal Bali itu. 7. Eci Unyu, asisten pribadi Paula Verhoeven. Eci Unyu punya paras cantik nan curi perhatian bak Tatiana Safira. Banyak yang memuji asisten Paula Verhoeven dalam mengasuh Keanu Tiger Wong ini. Gak kalah cantik kan sama Paula Verhoeven? Oke guys, itulah sederet asisten pribadi artis yang gak kalah cantik. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!